Selamat pagi, saya bernama Eng Ling Ling dari Penang. Saya seorang pesakit buah pinggang selama 18 tahun. Sebelum saya sakit, bila kena sakit buah pinggang? Masa itu saya umur 18. Semasa itu saya tengah ambil peperiksaan SPM. Sebelum saya tahu sakit, saya punya mata rasa rabun. Lepas tu rabun sampai tulisan-tulisan yang besar pun tak nampak. Lepas tu bapa saya bawa saya pergi ke hospital mahkota kat Melaka. Saya pergi spesialis. Doktor itu kata mata saya tak ada apa-apa. Tapi blood pressure saya sangat tinggi. Tinggi sampai 200 lebih, bawah 180. Itu orang biasa umur begitu muda, umur 18 tak mungkin. Tak mungkin dapat sakit darah tinggi. Jadi dia tanya saya punya nenek moyang, siapa ada sakit itu darah tinggi. Tapi bapa saya kata tak ada. Bapa, mak, datuk, nenek semua tak ada. Jadi dia kata mungkin dalam saya punya organ mungkin sudah ada problem. Jadi mesti cek seluruh badan. Jadi saya terus masuk hospital. Dia rendahkan saya punya, kasih ubat, kasih rendahkan itu darah tinggi. Lepas tu dia cek seluruh badan, dia dapati besok dia sudah dapati saya punya result saya punya buah pinggang kedua-duanya kecut 70%. Ha, 70%. Jadi terus kata kena cuci darah. Sebab itu darah sudah sangat-sangat kotor. Jadi terus macam mana cuci? Sebab itu masa saya masuk ward lebih kurang 1 minggu. Masa itu saya tengah ambil peperiksaan SPM. Jadi doktor suruh saya balik habiskan SPM. Lepas tu suruh saya balik pergi hospital. Tapi bapa saya kata tak mau pergi hospital lagi. Sebab kosnya tinggi. Lepas tu dia kata itu ubat-ubat Cina tu boleh ubat-ubati itu sakit buah pinggang. Jadi kita cubalah. Cuba lebih kurang 2 bulan tau. Lepas 2 bulan saya dapati saya muntah darah. Bukan muntah saja, muntah darah. Jadi sudah teruk sangat. Jalan pun susah, tak boleh nafas, sesak nafaslah. Lepas tu terus masuk hospital Johor Bahru Besar. Lepas masuk hospital, terus saya cuci darah, cuci perut. Dia pakai satu macam plastiknya straw. Dalam masuk satu besi. Besi. Dia dalam perut saya tu dia tak buat apa-apa pun dia terus cucuk. Tak ada injection. Semua tak ada. Dia terus cucuk perut saya untuk cuci saya punya buah pinggang. Dia cuci tu kena baling ke atas katil 5 hari, 5 malam. Tak boleh turun. Lepas 5 hari, 5 malam tu cuci, saya rasa lemah lah. Sebab saya mau terus pergi mandi kan. Sebab 5 hari sudah tak mandi. Masa saya mau pergi mandi, saya rasa saya tak mampu jalan. Saya lebih kurang ada setengah tahun macam tu saya pakai wheelchair, duduk atas kerusi roda. Tak dapat jalan. Mandi pun tak mampu. Sudah begitu lemah. Berak boleh tapi kencing sudah tak boleh. Langsung tak boleh. Lemah sangat. Masa itu saya rasa mau mati tau. Masa mau mati. Sebab apa tau? Apa perasaannya? Masa itu saya rasa susah lah. Sebab apa? Lemah lagi, tak ada semangat. Rasa itu mau cucuk sana, cucuk sini. Sangat-sangat sakit. Dia bukan sakit yang biasa. Aku rasa mungkin lebih sakit daripada orang yang beranak. Saya rasa lah. Sebab begitu sakit tau. Dia tak ada injection semua. Masa itu saya rasa mau mati. Tapi macam mana saya boleh hidup lagi 18 tahun? Sebab mak saya. Sebab saya adalah seorang saja anak perempuan mak saya. Saya 5 orang adik-beradik, semua lelaki. Cuma saya seorang perempuan saja. Jadi saya rasa kesian dengan mak saya. Kalau saya mati, meninggal, tinggal dia seorang, dia macam saya rasa dia kesian lah. Tak ada anak perempuan. Jadi sebab itu saya rasa saya mesti mau hidup. Masa itu saya mau sihat, rasa mau sihat saja, walaupun buat macam mana. Jadi nasib baiklah saya, mak saya kasih satu buah pinggang untuk saya. Bukan semua orang ibu tahan tau. Sebab dia mau operation, mau cek seluruh badan dia, tengok match atau tak match untuk saya. Mak saya punya operation panjang
sepanjang 16 inci ya. Begitu panjang tau. Ha, dia orang-orang yang sihat eh. Sebab mau kasih saya satu buah pinggang, dia pergi operation 16 inci. Sakit tau ha, masa itu. Jadi sebab dia sayangkan saya. Ha, sebab saya anak dia kan. Nah, dia sangat sayang dengan saya. Itu perpindahan buah pinggang pun tahan 7 tahun saja. Ah, ha, perpindahan buah pinggang itu cuma tahan 7 tahun saya tak payah cuci. Masa itu saya boleh kerja, boleh buat apa-apa macam orang biasa. Tapi susah jagalah. Ha, susah jaga sebab dia macam baby. Dia punya itu antibody sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Jadi susah mau jaga. Lepas 7 tahun bagi ubat, jangan bagi antibody kuat. Ah, ya, dia kasih ubat yang turunkan antibody kita. Ha, jadi kita macam orang batuk, saya pun kena batuk. Sesama saya mesti kena tujuannya, sesama. Tujuannya untuk rendahkan antibody biar dia tak rejection. Oh, tak ada tak ada reject. Jadi tapi saya mungkin salah makan ke apa. Jadikan badan kuat sangat. Jadi dia rejection lepas 7 tahun. Lepas 7 tahun saya cuci sampai sekarang semua 10 tahun setengah. Sudah saya cuci 10 tahun setengah. Kalau tengok saya tak macam orang sakit. Tapi tengok tangan saya sudah tentu ini sakit buah pinggang. Ini tanda-tanda sakit buah pinggang. Itu jarum dia setiap kali saya kena cucuk dua jarum. Dia punya jarum tu kasar sangat. Sakit tau. Tapi kalau kasih orang cucuk memang sakit lah. Tapi saya belajar biar saya cucuk sendiri. Sebab kurangkan kesakitan. Jadi doktor kata kenapa dapat sakit jadi sakit buah pinggang? Masa itu saya cuma umur 18 tahun kan. Saya tanya doktor pakar tau. Macam mana saya boleh dapat sakit macam ni? Dia kata itu nasib awak. Itu nasib awak. Tapi saya fikir-fikir kan mungkin masa saya budak kecil bapa saya buka kedai runcit. Masa itu aku sangat suka minum air-air gas, air yang bergas. Sangat suka. Jadi masa itu buka kedai runcit, bila-bila mau minum ambil. Bila-bila mau minum ambil saja. Aku rasa mungkin makanan kita dengan minuman kita sangat penting sebab itu buah pinggang untuk tapis ya air apa yang kita minum kan. Jadi saya rasa mungkin masa budak kecil tu, masa saya tak tahu mah, suka minum, ambil saja minum. Jadi macam mana kamu selesai produk atau selesai dapat? Lepas tu saya dapati selepas saya kawan saya introduce itu Icon punya produk, aku dapati AO Max sangat-sangat bagus untuk saya. Saya rasa macam orang-orang yang sakit buah pinggang selepas cuci 4 jam biasa penat, pening atau kaki krem. Apa tau sebab kita tak dapat kencing. Aku sudah selama 10 tahun tak kencing tau. Sebab apa tau kita tak kencing, apa yang kita minum dia tak akan keluar. Jadi saya semasa saya cuci darah, dia kasih tarik air lah. Jadi yang lebih banyak kita minum, lebih banyak dia kena tarik. Lebih banyak kita tarik, lebih sakit kaki kita. Kenapa? Dia akan jadi krem atau pening. Jadi kalau sebelum cuci darah, kita makan produk, aku rasa bajil. Kenapa? Sebab itu mesin dia tak akan pisahkan apa yang bagus, apa yang tak bagus. Dia semua dia kasih cuci. Vitamin kita semua dia mengeluar. Jadi saya rasa sebelum cuci darah, saya makan produk adalah satu kebajikan. Jadi saya kaji sendiri. Saya buat semasa buat dialisis jam yang ketiga. Saya air sikit sebab tak boleh minum banyak air. Air ni sikit saya kasih 20 sehingga kadang 50 titik. Itu AO Max. Lepas tu saya makan vitamin C, makan itu IG6 dengan spirulina. Saya terus makan yang jam yang ketiga. Lepas tu saya dapati penghabisan saya tak rasa penat, tak akan krem lagi, tak pening lagi. Sebab itu saya rasa itu Icon punya produk sangat-sangat baik untuk pesakit buah pinggang. Spirulina saya pun makan dengan ini AO, itu IRO. Titik dengan 20 hingga 50 titik punya AO Max. Sangat-sangat-sangat. Membantu sel darah merah. Ya, saya dapati selepas saya makan spirulina, saya punya HB iaitu hemoglobin saya semakin meningkat. Sebab biasanya orang pesakit buah pinggang, dia punya HB itu hemoglobin below dari 10. Tapi normal punya orang perempuan 11 hingga 13. Tapi saya selalu kat 12.
Begitu tinggi ya. Sebelum itu saya 5.9 saya pernah. 5.9 sangat rendah sampai mau masuk darah. Tapi saya tak masuk, sebab itu saya makan banyak itu spirulina. Satu hari mungkin 60 biji. Pagi 30, malam 30. Sekarang saya rasa bertenaga. Semua orang cakap saya tak macam orang sakit buah pinggang sebab begitu bersemangat. Ya, itu Dr. Senergy selepas saya makan, saya rasa mau rasa macam mau kencing tau. Selepas 10 tahun saya tak ada rasa macam tu. Sebab itu buah pinggang sudah tak kerja, tak function. Jadi pundi kencing kita tak ada air, tak ada kencing. Jadi saya tak ada rasa mau pergi kencing. Sekarang saya lepas makan Dr. Senergy, saya rasa mau pergi kencing ah. Pun ada rasa macam ada 1-2 titik. Okay. Itu sebab jadi, sekarang berapa air yang kamu minum sekarang setiap hari? IRO sebenarnya doktor kata 500 saja. 500, tapi sekarang saya boleh minum lebih. Kenapa? Sebab saya rasa lepas makan produk Icon, saya tarik lepas tarik banyak dia pun tak rasa penat, tak rasa pening. Orang biasa tarik 2 kilo sudah pening atau 3 kilo, tapi saya boleh tarik sampai 5 kilo tak pening. Itu hebat, kehebatan itu produk Icon. Saya rasa sekarang ramai orang dia tak suka minum air. Lagi dia tak pandai cari air yang bersih. Sebab sekarang pencemaran sangat-sangat hebat. Kalau kita tak dapat minum air yang bersih, akan menyebabkan buah pinggang kita sangat penat lah. Dia hari-hari overtime. Kalau kita pakai RO water, dia sudah tapis dengan bersih untuk kita. Jadi kita punya buah pinggang tak begitu penat lah. Tak payah tapis lagi. Terus dia serap. Jadi penjagaan kesihatan itu penting lah. Kita sebelum sakit jaga dululah kesihatan kita. Sebab sakit macam saya sekarang mau buat apa-apa pun sangat-sangat susah. Saya tak macam orang biasa. Saya mau planning dengan betul-betul. Mau pergi buat apa-apa mesti planning sebab ada 3 hari sudah sangkut. Tak boleh buat apa-apa. Sudah 3 hari, 1 minggu 3 hari hebat tau. 1 bulan 13 kali. 13 kali tak boleh buat apa-apa. Jadi jagalah kesihatan Okey.